Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ordulmania. Jangan lupa pantau terus YouTube Ordulmania di channel Ordulmania untuk mendapatkan video-video terbaru dan kabar berita dari channel kami. Kali ini saya akan berkunjung di kota Ponorogo, khususnya kecamatan Kauman ya, Desa Sumoroto, yang kanan katanya ada buah kurma yang lagi viral-viralnya, katanya ada di rumahnya saudara Pak Budi dekat pasar. Oke, ikuti saya terus guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelihatannya sudah sangat dekat sekali guys dengan kediaman Pak Budiono di Desa Kauman. Bir? Di sebelah musola Al-Ikhlas Desa Ploso Jenar. Oke. Oke. Alhamdulillah kami beserta kru sudah dekat dengan lokasi tempatnya Pak Budiono dan begitu ramai, begitu banyak pengunjung. Ada yang pakai seragam merah-merah, seragam senam juga ada. Ada ibu-ibu yang dari kabupaten juga. Wah, ternyata ada yang naik guys. Oke, kita boleh nanya-nanya. Ibu dari mana? Iya, kenalkan saya Martin Bu, dari channel ibu. Ibu makasih ya Bu. Dan ini juga ada pengunjung yang pakai baju kaos merah. Ibu dari mana? Tadi foto sekalian nanti ibu lihat itu. Beli apa? Beli dari foto. Selfie. Ternyata banyak yang selfie ya. Kan beli. Ya alhamdulillah guys, ini rezeki buat Pak Budiono yang sebelumnya kurma ini dipandang sebelah mata, akhirnya banyak yang mengunjungi rumah Pak Budiono. Dan sekarang memandangnya dengan dua mata. Dan sekarang alhamdulillah Pak Budiono ini setelah viral kurmanya ya lumayan bisa buat nambah usaha dan menyekolahkan dua orang anak cewek yang lagi di Surabaya dan cowok yang lagi Semen. Oke guys, kita langsung masuk di rumahnya Pak Budiono. Bapaknya dari mana? Ini dari yang beli. Oh iya, iya. Alhamdulillah. Rezeki yang tentu kan. Iya, iya. Rezeki yang enggak disangka-sangka itu kita tidak tahu datangnya dari depan, belakang, kanan, kiri ya guys. Alhamdulillah. Di rumah ini kecamatan Kauman. Kecamatan Kauman di sana. Langsung awak dhewe iki teko-teko asal mulane apa mulane Pak ya. Oh iya. Kita kenalan dulu bersama Ibu. Ibu Mbok Sopo. Dan ini ada tamu spesial dari Ibu UNPT. Mantan tentara dom. Rezeki nggak bakalan kemana guys.
soleh rezeki 150 sak kilo. Tak lagone Yusuf. Yusuf. Hey. Wis purane, guys. Iki ora leh dibon panjer. Langsung cash. Rezeki. Aduh. Terima kasih. Pak Budiono memanen ini lho. Ini berapa kilo kira-kira Pak Budiono? 2 kilo lebih. 2 kilo lebih. Iki cuek 300, guys. Subhanallah. Ini kurma apa namanya Pak Budi? Nabi. Kurma Nabi. Namanya kurma apa? Najwa. 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 Najwa kayak yang nyanyi itu lho. Berudung putih. Ditimbang dulu, guys. Bagi-baginya enggak, Pak. Mbak, kok enggak rene ya? Lah guys. Aku arep njajal penekan kurma. Nek ning kene, Nek. Piye ya? Iki dhisik ya. Rumangsaku ya angel. Tapi timbang adoh-adoh nang Arab Saudi ning Kauman, Kecamatan Kauman nenek ning desa Ploso Jenar ya nek. Aku arep njajal penekan, guys. Dhuwur. Ondone untuk mencapai kurma yang tingkatnya paling di atas, guys. Saya harus melewati anak tangga kira-kira 250 anak tangga, guys, untuk mencapai kurma ini, guys. Karena saya menggak-menggok lewat pitan. Aduh, subhanallah. Hal yang tak disangka-sangka, ini kurmanya agak muda ya. Dan ini yang masih muda banget. Iki duit lo, guys. Sak kilo 150. Nah, ini sak dompol iki kira-kira enek sak kilo. Unjul lah. Iki kira-kira 6 kilo, 600.000. Nyapo kerja. Iki lho, makakno aja lali. Dulur kabeh aku gur ngelingno. Nandura kurma Najwa ya. Najwa kurma Nabi subhanallah dan begitu banyak manfaatnya. Bo. Iki sak dompol. Iki ya dompolane ya enek. Lho. Iki ya enek. Ya Allah. Raga terapi kabeh wis tak cepai sawah omah uga kurma. Sopo sing pengen duwe keturunan, sopo sing pengen wajahe biasa standar tambah ganteng, aja lali mangan kurma. Kurma Najwa khasiate akeh. Sing aku ra seneng sing kuning, sukanya yang agak muda. Dompolane gede-gede, guys, guys. Iki. Yo, iki. Awas, hati-hati nek menek, guys. Iki soalnya enek kabel mengandung setrum. Iki dompolane. Mumpung ora enek wonge, guys. Aku arep metik sitok e. Engko timbang tuku. Urung bayaran aku. Timbang tuku kurma aku tak metik siji ya. Pak Budi, aku nyolong sitok. Ora nyolong. Pamit. Iki lho dompolane, guys, gede-gede. Subhanallah. Jarene kurma Nabi kasiate woke. Aku iki penekan kek iki engko nek ondone dijipuk piye aku ora iso medun aku. Subhanallah. Mantap. Ojo lali pantau terus channelku. Ordul Mania. Jangan lupa pencet tombol merah, like, share, and comment. Ojo lali ben enek berita, enek film komedi lucu, ada film sedih, ada film romen buat cewek-cewek. Juga ada film serius dan setelah ya semoga saja besok ini lagi ada project film serius. Habis film romansa, habis film komedi, film romansa, terus film serius, habis itu komedi gila-gilaan, guys.
ramuat ya. Iki langsung tak ngomong nang karo Pak Budi iki ya. Enek wong iki. Pak Budi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iki Pak Budi ora, iki enek wong tuku apa wong ngebon? Nek ngebon aja oleh Pak Budi. Tuku iya. Sekilo dadi loro. Iya. Sekilo iku kira-kira pirang on Pak Budi? Ya sekilo kan ya. Sekilo 10 on. Oh 10 on ya. Ya namanya juga rezeki. Yang kemarin katanya kurma itu ada yang suruh nebang, ada yang mengganggu lingkungan sampahnya. Ternyata membawa rezeki sendiri buat Pak Budi. Alhamdulillah. Modalnya sabar lah. Kurma itu dong mas. Katanya sapone, apa di duwe arep tuku. Iki rezeki Pak Budi ya. Ya aja lali. Sesuk rekeningku ini kan. Iya. Iki Pak Budi asline teko ndi asline? Simoroto. Simoroto? Nggih. Oh, alah. Mantan. Mantan apa RT? Mantan cari. Simoroto. Oh, iya. Cari Simoroto. Domisiline gampingan kene. Domisiline gampingan kene. Bisa minta foto Pak Budi sebentar untuk. Iya. Pak Budi ya ternyata masih ganteng. Umur berapa Pak Budi? Sudah papat. Wah, sudah papat teh. Koyo kaya pancene. Ya yo, koyo umure sudah enom neh ngono. Papat setengah. Ya wis Pak Budi ayo medun. Aku di ning dhuwur iki. Iya. Kurmone. Iki saiki njogo, guys. Bengi wonge ra iso turu, gur njogo wit kurma. Aras-arasen kerja, aras-arasen ndaut, gur njogo kurmone tok. Ya wis lanjut ya. Assalamualaikum. Aku tak medun. Soale tanggane iki dhuwur kira-kira saya untuk mencapai ini 4 meter. Batang meter pi? 250 anak tangga. Aduh, guys. Iki tak gawane Pak Budi. Oh, iki alatnya untuk mengedukkan ini, guys. Mengedukkan. Iya, aduh. Loh. Ini mengedukkan kurma. Jangan sampai ceblok. Nanti bahaya ini. Alatnya nggih mengedukkan. Wis iki langsung tak enggone tak go mulih, guys. Eman-eman ini didol. Pengunjung membludak, guys. Iki teko ado-ado. Enek sing teko Indonesia, enek sing teko Ciluk, enek sing teko planet barang, guys. Ayo, guys. Ternyata setelah Budi viral di dunia, setelah lakunya kurmanya yang begitu mahal, Pak Budi bisa membeli nih cerobong buat totot itu. Nah, gue hilang loh. Saya lupa. Ini Pak Budi? Gue hilang. Aduh, luar biasa. Banyak pertanyaan orang-orang ini. Iya. Yes. Oh, Pak Budi ternyata kerja di dinas PU juga. Kok malah ini kayaknya? PU. PU. Gara-gara korma. Bapak ini dari mana? Dari Ngambaan. Dari Oh. Dari planet Ngambaan, guys. Juga hadir. Ngambaan. Aku lah ini. Oh, Mbak iki teko iki Korea. Iya, Jerman ada Korea. Jerman kok aja lali, guys. Delon terus channel YouTube Ordulmania. Ben aku iso nggawe film lucu, komedi dan juga berita. Nangis. Dan juga berita. Dan juga berita yang
Pira? Semedengan. Ora pira lah, aku wis telat. Iya. Tamune wong-wong tok, guys. Tamune enek cewek. Enek cewek pakai kerudung hitam. Aku kalau melihat cewek pakai kerudung hitam, oh, pakai hitam, siapa tahu. Kita kenalan, guys. Kita tanya-tanya dari mana asalnya cewek yang pakai kerudung hitam. Maafkan aku, cinta. Assalamualaikum. Oh, ini. Yang pakai kerudung hitam lagi jintel, guys. Mbak dari mana? Dari rumah. Aduh, teko Sindulo, guys. Melaku, guys. Kira Sindulo nyampe kediamannya Pak Budi kira-kira 1,5 mil. Luar biasa, Pak Budi. Pak Budi, aku engko bon panjir sak kilo nggo keluargaku ya. Iki mbake teko Sindulo. Mbake dengan nama siapa? Nurma. Nurma. Mbake jenenge Kurma. Nurma. Nurma membeli kurma. Oh, Nurma. Oh, iya. Mbake jenenge Nurma. Membeli kurma. Sindulo tekan Sumoroto kuwi, guys, harus menempuh kira-kira 1,5 mil. Ayo mau beli apa mau? Harap numpak, guys. Kuat ora kuwi numpak. Ngerti yang ini aku tak makelari Pak Bud. Kalau kayaknya Piro tau gak kan mau jelas dong. Gimana ya? Gimana ya? Guys, ibu-ibu PKK, guys. Wah, lansia. Memakai kerudung warna pink. Warna merah. Warna merah, seragam merah. Taman Alun. Sorry guys, aku biasa ini dolanen ning sawah, delok tandur, delok. Ibu tuan rumah mau aku dikai. Ombel-ombelan opo? Ndak ae, ning jero kae. Kowe iki yo suwar. Kelakai ora kelem to ae. Banyu putih maaf, gak level aku. Guys, aku tak break di sini. Jika aku ngempet arep raup sih, yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mat Ordul mau nanya-nanya. Asal mulane bibit kurma niku riyen saking pundi, Pak? Niku tahun 2000-an itu Mbah Cahit, Mbak Yayu itu bulike bojo kula nggih, Mbak Yayu nggih, Haji. Oh nggih. Tahun 2000-an kae ya, itu kan berarti ya 10 tahun. Nah, jajane kan kurma nggih. Woi, bijine tak deder, dan ngono deder enak 15 wit. Deder itu bosok. Di deder, di tak di tanam. Penyemayan, penyemayan. Deder itu mai. Tahun ternyata 15 gue udah kape itu. Kape ini nang kape. Tahun kita nih ya, 2000. Tahun 2000-an. Tahun 2000 dulu le enek sing munggah haji. Ya. Munggah haji jajane ora enek liyane kejaba kurma. Lah alhamdulillah bijine kuwi ditandur karo Pak Budi. Di deder, dari bahasa Jawanya itu di deder. Ya itu 15 pohon. Pohon 15 itu tumbuh semua. Tapi urip napa mboten?
Udah Pak Abdul ya, gitu. Nggih, kula lho. Wis semono ana ya. Dinas. Ora tek terurus, mungkin wong omah Pak Bari barange ora tek peduli anu akhire. Ya sekarang lu kaya bunga kaya apa kaya ora anu. Akhir-akhir ini sampai karena kita orang limang wit limang wit selisih setahun tak sekolah itu udah ditok tak kandung neng ini ngambil jenisnya pramuka usura pekul nganggur ya bisa nanti kalau di kita bisa ya timbalannya ini kan sisa ini gue mau apa sih ini gue mau keberkoyaan cewek barangnya ini kayak anak kan kayak dulu itu kembangkan ini di prairi waduh orang sendiri kan orang dikira karo masyarakat ini makanya disyukuri mah dipandang sebelah mana ya. Intinya kayak gitu. Nek kene bodo kulit ternyata ya ada amat semacam itu. Sekarang ternyata terbukti alhamdulillah membawa rezeki ya Pak Putih. Iki umure kurang lebih 15 tahun lebih. Guys, umure kira-kira 15 tahun. Padahal nek kene 15 tahun. 15 tahun. Waktu gedhe. Iya, mungkin 1 tahun 2 tahun 2019 ya. Kira-kira awal itu berbuah ya Pak Bisi? 2019 tahun pertengahan apa ya? Oktober Oktober itu buah yang keberapa Pak Bisi? Yang ketiga. Ini yang keempat kalinya? Iya, ini yang ketiga ya. Kemarin yang kedua awal-awal itu pernah berarti itu tapi enggak jadi baru, dua, baru berbuah 3 kali ini 3 kali oh, subhanallah 10 tahun sekali ya. Subhanallah ya. Memang rezeki itu guys tidak disangka-sangka arpo gede cilik arpo diremehno arpo opo ae ini bakal rezeki kuwi bakal nyedak dhewe guys. Contohnya Pak Budi kurma iki benenek wong liwat sadurunge enek berita kurma Najwa Najwa kurma nabi jangankan kok melirik jangankan kok memandang kuwi apa dikira kuwi dikira palem lho guys dikira iki lho panganane kuwi lho tapi ternyata setelah ada berita iki kurma nabi dan subhanallah mendatangkan rezeki yang tidak disangka-sangka oleh Pak Budi ya. Ya, alhamdulillah Pak Budi. Saya dari channel Orbiwania Pak Budi. Alhamdulillah semoga sama-sama berdoa semoga Pak Budi selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wataala. Ya, saya hanya bertanya itu. Kongkole, Amine, Janjang. Janjangnya yang kemarin tuh 13 janjang yang tahun lalu janjangan yo janjang jompolan kayak tapi nggak tipi karek metu songo kayak kira kira di toko aneh di Utrayo pagi ngunukui kui yo kira kira sak janjang kayak berapa kilo pak janjang dua eneng satu renteng satu janjang satu renteng lah satu renteng di kurang lebih 1,5 ton jadi satu janjang kali 100 renteng kurang lebih 15 kilo lebih sak janjang 15 kilo guys janjang 15 kilo sak kilo ini berapa sak kilo 1 seket sak kilo 1 seket ini punya 15 kilo 1,1 juta kilo Pak Budi, alhamdulillah. Iki aku teko-teko masalah kurma iki ya alhamdulillah kabeh wis lengkap ya guys. Wis ora enek sing perlu ditakonane dari harga, dari mulai tanam, dari mulai ada berita di TV. Ning ndi-ndi wis enek iki tambane? Tambah piye? Ini gur sawit. Dadi gak nduwe bojo tak bojokne ndak. Dadi apa pun? Wetune bunga. Wong dhewe bunga ngangane anu ora.
ternyata berbuah. Inilah. Begini guys ceritanya ya. Guys, kurma ajwa itu konon katanya tidak di tidak dikawinkan, tapi dia berbuah. Nah ini. Mungkin enggak enak. Woi itu ya. Ora enak woi, tapi kok iso enak. Maksud iki nek sing gedhe enak lho. Gedhe ya, sing gedhe empat enak. Ojo kan enggak ada bijinya. Iya iya. Iki apa yo mergo gak enak bijine terus iso woi ini. Iya, iki tanpa kabeh gandeng awak guys, gandeng rezeki. Ya wis Pak, ben taun. Ben taun. Ben taun nek kurban Aika kuwi wedhus limo gedhe ya sapi kuwi mbleh nang ngisore kono. Dadi rabuke iki kuwi. Katanya Pak Budi, guys, setiap tahun setiap hari raya Idul Adha itu di musala Al Ikhlas Ploso Jenar itu katanya setiap potong kambing, sapi, apapun itu di bawah pohon kurma itu. Mungkin itu rabunya kata Pak Budi. Mungkin loh. Kalau rabu ini Pak Budi ini enggak pernah saya kan. Ya udah Pak Budi, terima kasih atas kunjungan saya. Semoga membawa rezeki yang tidak disangka-sangka, bermanfaat. Amin. Bermanfaat ini enggak tahu api-api ini. Iya. Amin. Koncoku 5 orang mbok gawani, Pak. Yo gawani. Gawani. Gawani get. Oleh-oleh langsung aku kon numpak pesawat jujuk Lamongan, guys. Aku mulai tanah keluargaku tak ana. Digawani kira-kira piro karane mumpung disutek dhewe ngono kok piye. Kunang kene digawani sak kilo, giliran munggah sak akeh dul. Sak menae. Ya wis, guys. Pak Budi. Monggo, monggo. Aku tak pamit dulu ya. Pak, kan dino adoten ya. Syuting. Ya wis guys, iki aku tak pamitan dhisik. Sumuk. Maaf, rumahnya Pak Budi enggak ada AC-nya. Aduh, gerah banget. Alhamdulillah guys, pengunjungnya rame tenan guys. Wah, akeh. Akeh wong-wong teko guys. Kita layani dengan setulus hati seperti motonya Ben melayani. Halo guys, panen kurma. Oh, ada pasang or kok pakaian. Oh, pasang or. Ya, amin. Rezeki buat Pak Budi, rezeki saya juga buat saya. Maafkan aku cinta. Banyak cewek-cewek yang ngefan banget sama aku. Untung enggak cipika-cipik. Maafkan aku cinta. Mikir aku. Oh, iya oke. Oke, aku arep njajal Pak Budi to ayo. Rasane piye aku iki udah wedi piye. Sing ndak perlegi. Untuk mateng rena. Ya, itu udah mateng. Kasih istirahat. Langsung. Iya. Suruh ngerem. Mau kalau mangan. Ya, ini cepet-cepet. Ini cepet. Mau nek wis banyak rugi. Sing enak sing cepet. Ya cepet-cepet. Kaya mangan ngombe jamu paketan ya. Tawontah yo. Ini enak iki timbang. Saya suwi saya enak. Saya orang enak. Tapi nambah-nambah ae, Pak. Nambah-nambah. Tapi aku arep tekok iki. Saiki ya, manfaate kasiate kurma iki opo? Iki ora raja umum neh. Secara umum untuk program promil program hamil. Ya, ibu hamil muda yang hamil. Bukan raja lagi. Setara umum niko. Iku dok. Tapi manfaatnya dia ni. Ibu anak itu mangan lagi. Ambil. Yang pengen poligami raiso. Ya. Raiso. Kurma itu rakan. Iya dok. Kurma jenenge. Iya. Kasih hati akeh guys. Ya. Bar mangan niki rasane pengen ngerasani wong e. Apa nih? Rasa mata aja ngono lho ya. Mata pengen ditapuri wong. Awane pengen tapuri
Habis makan kurma ini saya ingin selalu berbuat baik dan berbuat baik. Tapi apa sing tak dadi berbuat baik? Kayak aku ira mbok canggingi. Saon-saon. Anakku telu lho. Telu kok nambah siji. Wes guys, manfaate akeh kurma iki ternyata. Bar mangan kena nggo ngrasani wong. Ijo tapi ijo apa kuning iki? Ijo kena ngrokok. Ini era sikatan, guys. Langsung alhamdulillah aku dikei oleh-oleh karo Pak Budi iki kira-kira abote iki 5 kilo. Ayo njomae. Ya wes Pak Budi. Aja lali aku ape tinggal. Kosong. Bos. Tak kei. Iki wis tak sadiane Pak Budi. Sido. Bene ya, bene ya, bene. Ngapunten sedaya mawon. Nggih, ateng umbah-umbah lho. Aku lho ki arep saiki kawan. Ya, saya suami takut. Mboten sami mboten sami. Aku arep pulang. Ya, pulang dulu. Ya wis langsung lah. Kesel. Saya mau umbah-umbah dulu karena saya adalah suami, suami takut istri. Maafkan aku cinta.